Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma. Hadirin yang mulia dan dimuliakan Allah, hari ini saya sangat beruntung dapat menyampaikan orasi ini kepada hadirin yang mulia dan dimuliakan Allah. Topik orasi ini saya hari ini berjudul literasi bahasa asing di era digital, peluang atau tantangan. Hadirin yang kami hormati, evolusi teknologi bahasa ini membawa dampak nyata dalam berbagai aspek dan lini kehidupan manusia, termasuk di dalamnya terkait dengan literasi dan belajar bahasa, khususnya bahasa asing di Indonesia, dalam hal ini bahasa Inggris. Perubahan pola, metode, strategi dan pendekatan dalam proses pembelajaran bahasa yang dimaksud, termasuk komunikasi antar dan interkomunikan, mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Tetapi aneka kondisi tersebut diperlukan literasi dan inovasi dan kreatif serta pemahaman yang baik dalam menghadapi tantangan maupun dalam meraih peluang-peluang yang berpotensi mendukung akselerasi pemahaman dan penguasaan bahasa Inggris atau bahasa yang dipelajari. Tuntutan akan keinovatifan dan kekreativitasan dalam memilih metode dan pendekatan serta strategi belajar dalam era digital atau dikenal dengan istilah 4.0 atau 5.0 yang akan segera memasuki dunia Indonesia dan seluruhnya, merupakan aspek yang sangat penting dan sangat krusial, sehingga pengajar dan pelajar secara bersamaan dituntut kreatif, kolaboratif dan kritis. Di samping hadiran berbagai tawaran berupa kemudahan dalam memilih metode sumber belajar yang semakin mudah diakses tanpa terhalang oleh ruang dan waktu. Untuk menjawab tantangan dan kondisi seperti ini, perhadirin, para pengajar dan pelajar diperlukan memiliki kesadaran literasi yang sangat tinggi, yang sangat baik, dan kecerdasan akan nilai-nilai religius yang berfungsi sebagai pengontrol sekaligus pengendali akan kebebasan dan kemudahan yang dihadapi. Hadirin yang berbahagia, di samping hal tersebut, di era digital ini berpotensi membawa harapan sekaligus tantangan dalam pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa asing di Indonesia. Karena pembelajaran bahasa ini telah mengalami transformasi yang sangat masif dari yang bersifat tradisional ke platform pembelajaran yang berbasis teknologi. Untuk menghadapi hal ini, para pengajar dan pelajar perlu dukungan literasi digital yang sangat baik dan benar. Di samping menyadari akan dampak dan efek samping yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi dewasa ini, baik yang berkaitan dengan dampak langsung maupun dampak tak langsung, termasuk jebakan-jebakan yang berpotensi merugikan pengguna itu sendiri. Secara keseluruhan, meskipun era digital ini menawarkan berbagai peluang baru dan tampak menjanjikan untuk pembelajaran bahasa asing, era digital ini pun membutuhkan pendekatan kritis, kreatif dan multi kecerdasan terkait penggunaan teknologi untuk mendukung kesuksesan dan dalam hal pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing Indonesia. Hadirin yang mulia dan dimuliakan Allah, aspek krusial lain dalam literasi bahasa asing adalah penilaian atau assessment pembelajaran. Sebuah pembelajaran yang baik selalu diiringi dengan pola dan cara penilaian yang baik. Beberapa hasil penelitian terkait merekomendasikan bahwa salah satu penilaian yang berpotensi cocok dan sesuai di era digital ini adalah penilaian formatif. Baik penilaian formatif non-digital maupun penilaian formatif yang bersifat digital serta integrasi dari keduanya. Melalui penilaian formatif dapat mengetahui secara real akan rekaman dan jejak perkembangan serta kemajuan akan kemampuan dan penguasaan siswa atau pelajar. Sementara penilaian berbasis digital dapat
mempercepat penumpang balik dengan tetap mengikuti rambu-rambu penilaian secara konsisten dan terukur. Kedua jenis penilaian ini dapat mengontrol kualitas proses dan kualitas akhir dari pembelajaran itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa peran penilaian informatif baik yang berbasis digital maupun non-digital dapat berkontribusi dalam meningkatkan dan mengakselerasi pencapaian tujuan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa asing di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, itulah pada sesi simpulan, yaitu literasi bahasa asing menghadirkan dua aspek, mencakup peluang dan tantangan, khususnya di era digital bahasa ini. Peluang datang dalam bentuk kemudahan akses terhadap berbagai sumber informasi dengan dukungan teknologi yang super canggih. Namun, seiring dengan peluang tersebut, banyak pula muncul tantangan-tantangan seperti membangun kesadaran, yaitu kesadaran yang tinggi dalam memahami dan menggunakan berbagai fasilitas teknologi yang tersedia. Di antaranya, aspek etika, aspek ketangguhan atau resiliensi pengguna, aspek integritas, termasuk data privasi, dan godaan-godaan yang berpotensi mengancam keberlangsungan cita-cita luhur, yaitu menjadi pribadi yang bermartabat baik secara individual maupun secara sosial. Hadirin yang berbahagia, sebagai epilog dari pidato ini, izinkan saya menyampaikan beberapa ungkapan berikut ini. Satu, teknologi adalah alat yang luar biasa, namun keajaibannya terletak pada bagaimana penggunanya itu sendiri. Yang kedua, guru atau dosen bukan saja sebagai salah satu sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai pemandu, inspirator, fasilitator, dan arsitek dalam membangun masa depan generasi yang bermartabat. Yang terakhir, guru dan dosen membentuk bukan hanya pikiran siswa dan mahasiswanya, melainkan hati, jiwa mereka, serta memberi fondasi yang sangat kokoh dan kuat untuk perjalanan hidup yang tak terbatas menuju masa depan yang cemerlang, dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.